Oke, kami sendiri sangat terkejut melihat terangnya lampu LED dari jam tangan Casio ini. Bahkan di saat kondisi tanpa cahaya, jam tangan ini mungkin bisa kalian gunakan sebagai alat penerangan darurat. Penasaran dengan jam tangan ini? Ini adalah sebuah... Oke guys, halo dan apa kabarnya semua? Selamat datang di channel IndoWatch Review. Hari ini di meja kami sudah ada sebuah jam tangan yang sangat spesial bagi para pecinta outdoor, yaitu Casio ProTrack PRTB 70BE Strip 1. Oke, tapi sebelumnya kami hanya ingin menginformasikan kalau semua produk jam tangan Casio yang kami review dan kami jual tentu saja merupakan produk bergaransi resmi dari PT GAP dengan kartu garansi berteknologi Smart Chip. By the way, selamat datang bagi kalian yang mungkin baru pertama kali berada di channel ini. Dan untuk selalu mendapatkan update jam tangan Casio terbaru, tentunya kalian bisa segera subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi saat video terbaru kami telah hadir. Oke, Casio ProTrack PRTB 70BE ini sendiri dihadirkan dengan packaging spesial dan memiliki satu tali kampas cadangan. Penambahan tali cadangan memang bukan hal baru bagi Casio, karena hal tersebut sudah dilakukan oleh Casio sejak bertahun-tahun lalu. Desain tali kampas ini sendiri cukup unik dan mungkin sebagian dari kalian melihatnya seperti motif pada zebra. Sedangkan untuk tali standarnya sendiri menggunakan bahan karet atau resin yang berwarna hitam. Oke, dijual dengan harga retail 4,8 juta rupiah di toko-toko resmi Casio, ProTrack PRTB 70BE 1 ini bisa dibilang memiliki fitur yang cukup berlimpah. Namun ada satu fitur yang ternyata dihilangkan oleh Casio, yaitu fitur Top Solar. Padahal selama ini fitur Top Solar hampir selalu hadir pada semua model ProTrack mereka. Tapi bagi kalian yang belum tahu, fitur Top Solar sendiri rasanya sudah bukan menjadi sebuah fitur yang diandalkan oleh Casio saat ini. Sebaliknya, kami melihat mereka justru lebih mengkampanyekan modul atau mesin jam tangan terbaru mereka yang semakin irit. Sehingga secara teori, fitur Top Solar sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi pada jam tangan Casio terbaru. Ya, walaupun sebenarnya fitur Top Solar rasanya tidak akan benar-benar lenyap. Oke, kembali pada fitur dari Casio ProTrack PRTB 70BE ini. Model ini mungkin tidak salah jika kami menjulukinya sebagai jam tangan serba bisa dari Casio. Bagaimana tidak? Karena jam tangan ini hampir memonopoli semua fitur-fitur yang dimiliki oleh Casio selama ini. Mulai dari 5 sensor yang terdiri dari digital kompas, altimeter, barometer, termometer, dan step counter atau penghitung langkah kaki. Tapi percaya nggak guys, kalau semua yang telah kami sebutkan tadi itu hanyalah fitur pelengkap bagi jam tangan pemancing ini. Ya benar sekali, jam tangan Casio ProTrack PRTB 70 ini memang merupakan salah satu lini produk Casio ProTrack yang dihadirkan bagi para pecinta aktivitas memancing. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian berhayal terlalu tinggi, kami tegaskan kalau jam tangan ini sama sekali tidak menggunakan GPS dalam membantu kalian saat memancing. Lebih tepatnya, jam tangan ini dibekali dengan fitur data bulan dan juga grafik gelombang yang kemudian akan memberikan prediksi waktu memancing yang paling ideal. Dan tentu saja prediksi tersebut diberikan sesuai dengan lokasi tempat kalian akan memancing. Setelah menginstal aplikasi ProTrack Connected, kalian akan disajikan data grafik gelombang dan waktu matahari terbit dan terbenam di 3300 titik atau lokasi di sepanjang pesisir pantai dunia. Yang harus kalian lakukan hanyalah mencari dan memasukkan lokasi di mana kalian akan memancing, dan aplikasi ini akan memberikan alarm atau timer saat waktu ideal untuk memancing hampir tiba. Oke, tapi bagi kalian yang bukan pemancing, tenang saja guys, karena kalian masih bisa memanfaatkan fitur-fitur lain pada ProTrack PRTB 70BE ini. Jam tangan ini sendiri masih sangat kompatibel untuk kalian bawa untuk aktivitas outdoor lain seperti trekking, hiking, dan camping. Apalagi tampangnya juga nggak pasaran guys, jadi dijamin bakal bikin kalian pede untuk membawanya berpetualangan. Dan bisa dibilang desain dari ProTrack PRTB 70 ini cukup menyimpang dari desain-desain lama ProTrack mereka selama ini. Hadir dengan bezel bulat yang terbuat dari bahan aluminium, bagian tersebut kemudian dilindungi kembali dengan bahan resin untuk bagian terluar. Bezel ProTrack ini sendiri bisa diputar dua arah sehingga bisa membantu kalian dalam melakukan navigasi. Oke, tapi hal yang paling asik saat kalian membeli jam tangan ProTrack PRTB 70BE Strip 1 ini tentu saja adalah gampangnya kalian menggonta-ganti tali jam tangan ini. Casio sendiri telah membekali dengan sebuah tali kampas cadangan pada paket pembelian ini. Jadi saat kalian telah bosan dengan tali standar hitam yang berbahan karet, kalian bisa dengan sangat cepat mengubah suasana dengan tali kampas yang bercorak zebra ini. Tali kampas ini sendiri menurut kami cukup tebal dan sangat kuat. Jadi jika kalian berencana melakukan aktivitas outdoor, maka menggunakan tali kampas ini bisa menjadi solusi agar tali karet bawaan kalian tidak cepat rusak.
Bahan tali kampas ini sendiri selain sangat kuat dan awet juga sangat cepat kering, sehingga bisa menemani kalian baik saat cuaca panas maupun saat terkena hujan dalam perjalanan kalian. Dan yang gak kalah pentingnya adalah tali ini juga terlihat cukup unik namun tidak terlihat terlalu norak atau berlebihan saat kita pakai. Oke, sekarang kita beralih pada desain fisik dari Protek PRTB70BE yang hadir dengan warna dominan hitam. Protek PRTB70 ini sendiri memiliki ukuran atau lebar bezel yang cukup besar, yaitu 50,8 mm dari sisi kiri ke sisi kanan bezel. Secara fisik, jam tangan analog digital ini termasuk berbadan jumbo dan gendut dengan ketebalan yang mencapai 16,8 mm. Tentu saja desain yang besar ini bagaikan pedang bermata dua, karena di satu sisi desain yang besar ini otomatis memberikan space yang cukup besar pada bagian LCD display jam tangan ini. Ukuran LCD yang besar tentu saja agar pembacaan data tetap gampang di saat kalian sedang melakukan hobi memancing di tengah lautan yang sedang terombang-ambing oleh ombak. Namun di sisi lainnya, dengan ukuran yang cukup besar, Casio Protek PRTB70 ini pun mungkin bisa dianggap menjadi sedikit menyusahkan di saat kalian tengah bergelut dengan ikan pancingan kalian. Contohnya saja, jam ini bisa dengan sangat mudah terhantam dengan sisi kapal yang biasanya cukup sempit ataupun bertabrakan secara tidak sengaja dengan para pemancing lainnya. Tapi anyway, hal-hal tersebut tentu saja bisa kalian hindari dengan cara lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas kalian. By the way, Protek PRTB70 ini juga merupakan salah satu dari sedikit model Protek yang telah memiliki kekuatan water resistant hingga 200 meter di dalam air. Kebanyakan dari model Protek yang ada hingga saat ini sendiri hanya diberikan fitur water resistant 10 bar atau 100 meter. Oke guys, sampai di sini review kami untuk jam tangan Casio Protek yang dijual dengan harga retail sekitar 4,8 juta rupiah. Tapi tentu saja kalian bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih bersahabat di berbagai e-commerce dengan harga mulai dari 3 jutaan rupiah. Secara umum, jam tangan ini kami rasa masih sangat layak untuk kalian beli mengingat desainnya cukup unik serta memiliki fitur yang cukup berlimpah. Atas waktu kalian selama di channel ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya.